sekitar jam 8 hari ini, hari Kamis 25 April 2024, jam 8 itu ditemukan ada satu buah koper warna hitam merek Presiden yang berisikan mayat seorang wanita. Korban sudah teridentifikasi, saudari RM, perempuan, usianya 50 tahun, karyawati swasta, alamat rumah beliau di daerah Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Ada 6 saksi yang dilakukan interogasi di sekitar TKP oleh teman-teman Polres Metro Bekasi. Berawal dari saksi A bersama rekan lainnya itu tiba di TKP, kemudian lagi membersihkan sampah liar di TKP. Kemudian setelah berjalan beberapa meter, para saksi melihat ada tas warna hitam tergeletak di pinggir jalan. Kemudian saksi memegang tas tersebut, merasa berat dan curiga, dan akhirnya melaporkan penemuan tas tersebut ke Polsek Cikarang Barat. Dan saat itu juga jajaran Polsek dan Kasat Reskrim melakukan cek TKP, kemudian membuka isi tas dan ditemukan mayat seorang wanita, ya. Mayat wanita ini ditemukan luka remuk, ya, di bagian kepala sebelah kiri, kemudian hidungnya mengeluarkan darah, bibir pecah, dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan saat ini rekan-rekan dari Polres Metro Bekasi sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.